kita namakan SSB Abindim, yaitu Sekolah Sepak Bola Anak Binaan Dandim, tepatnya di Kodim 1203 Ketapang. SSB dibuat itu tanggal 13 tahun 2013 oleh Komandan Dandim pada saat itu menjabat. Promosi ini dilakukan, yaitu kita adakan event-event turnamen dan juga kita sebar luaskan kepada kawan-kawan atau adik-adik yang mau berlatih di SSB Abindim. Motivasi saya untuk meningkatkan pelatihan anak-anak khususnya di usia dini dari mulai usia 7, 8 sampai dengan 16 atau 17 sampai usia matang. Ini kita lakukan yaitu untuk pembinaan dalam rangka upaya anak-anak bisa mengerti dengan aturan sepak bola dan juga cara berlatih sepak bola yang benar. Pertama kali murid yang ada itu yaitu di lingkungan yang ada di lingkungan sekitar Kodim ini, dan sekarang berkembang ya, di berbagai kelurahan atau desa, baik di seberang ataupun di wilayah kota ini. Ya, yang sudah dikatakan tadi yaitu SSB Abindim yaitu di bentuk berdasarkan karena kita berdomisili di lapangan Kodim 1203 dan kita memang di pertama kali ini yaitu gagasan oleh Kasdim pada saat itu dibentuk tahun 2013 dengan nama SSB Abindim. Yang pertama yaitu kita didik dengan cara dasar untuk bermain bola. Yang kedua yaitu tentang mental dan diri pemain masing-masing, karena mental itu penting bagi seorang pemain sepak bola. Tujuannya dibentuk yaitu sebagai wadah pembinaan terhadap anak-anak generasi muda khususnya di wilayah daerah Ketapang, karena pembinaan untuk anak dini ini ya sangat penting untuk pembinaan karakter dan juga suatu saat menjadi seorang pemain bola yang baik dan benar. Pertandingan ini pernah dilaksanakan yaitu dalam tahun 2013 itu yang pertama. Dilanjutkan dengan tahun 2014. Tahun 2015 kita berhenti dulu dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kita akan adakan lagi turnamen untuk U13, U16 dan juga antar dinas atau umum di usia 40 tahun ke atas. Jelasnya karena lapangan yang sudah ada tersedia, kita gunakan manfaatkan lapangan yang ada di Makodim 1203 ini. Harapan SSB ini ya mudah-mudahan pertama kali kita bertujuan itu untuk mengenali anak-anak didik untuk menjadi seorang pemain bola. Ya, semoga SSB Abindim ini terus berjaya dan sampai kapanpun tetap semoga-moga tetap berjalan dan semoga melahirkan bibit-bibit unggul pemain bola yang berprestasi dan untuk khususnya mungkin nanti umumnya untuk masyarakat Indonesia.